Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan Putri dari Trovin Herbal. Oke, sekarang Putri akan membahas tentang bagaimana sih caranya biar pasangan kita nggak marah lagi. Itu sangat-sangatlah gampang ya, Bunda. Untuk yang pertama, kalian bisa ajak pasangan kalian jalan-jalan dan membeli makanan kesukaan pasangan kalian. Terus yang kedua, berikan pasangan kalian me time atau beri waktu sendiri untuk pasangan kalian. Entah itu olahraga atau yang lainnya. Terus yang ketiga, jangan lupa ya, kalian bisa peluk ataupun cium secara halus, hangat. Itu sangat membuat mood pasangan kalian menjadi lebih baik. Terus yang keempat, kalian bisa kasih hadiah kecil ke pasangan kalian. Jadi, itu adalah cara-cara bikin pasangan kalian biar tidak marah lagi. Sekian dari Putri, terima kasih.